Iku dah. Kecil sih pak, kecil yang. Kecilnya lah. Ini tak. Ini tak. Jangan sembrono aku lemin. Aku mau cari makan pak. Iya senang dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel yang keren ini. Oke sobat, saya sekarang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tepatnya di Desa Lupuk Batu Jaya. Nah, hari ini saya lagi jelang-jelong menikmati indahnya sore hari sambil menikmati matahari terbenam. Sobat, sore ini di Desa Lupuk Batu Jaya langit terlihat begitu cerah dan sangat eksotis. Biasanya tidak nampak seperti ini kalau sore hari apabila pohon-pohon sawit ini nggak ditebang. Ya, ditebang karena untuk permajaan pohon sawit yang sudah tua dan hasil sawitnya kurang maksimal, maka perlu diganti dengan yang baru. Makanya nah, nanti di tempat tersebut akan ditanam pohon-pohon sawit yang baru. Untuk panen membutuhkan 4 tahun menunggu. Nah, setelah 4 tahun baru kita bisa memanen pohon sawit tersebut. Yuk, ikutin terus perjalanan saya sampai selesai. Sobat, pohon sawit yang sebenarnya pohonnya tinggi-tinggi kayak pohon kelapa, dan nanti kita akan melihat buahnya, buah pohon sawit atau buah sawit. Let's go.
Dan inilah bentuk buah sawit. Mungkin buat sobat yang kebetulan belum pernah lihat buah sawit, ya kayak gini nih bentuknya. Sobat, sekedar info aja, Indonesia pernah dicekal sawitnya tidak boleh dijual ke Uni Eropa. Biasalah politik perdagangan dunia. Dan saat ini kebetulan buah sawit atau minyak sawit Indonesia lagi mahal lumayan. Dan ini sangat menguntungkan buat para petani sawit. Baik sobat, demikian video dari saya. Semoga bisa menghibur dan terus dukung channel ini karena dukungan sobat semuanya sangat berarti buat saya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya, tentunya video-video yang lebih menarik dari yang ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.